Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Singapura dan New York kini dinobat sebagai bandar termahal di dunia, sementara Damaskus dan Tripoli kekal sebagai bandar termurah. Demikian menurut tinjauan Indeks Kos Sara Hidup Seluruh Dunia oleh Unit Perisikan Ekonomi EIU yang berpangkalan di London. Tinjauan pada Ogos dan September lalu mendapati harga melonjak secara purata 8.1% di 172 bandar utama di dunia. Tinjauan itu mendedahkan kos sara hidup yang melambung tinggi di bandar-bandar terbesar di dunia susulan perang Rusia-Ukraine dan pandemik COVID-19 yang berterusan. Protes terhadap sekatan pergerakan akibat COVID-19 di China berterusan. Lebih teruk, ia kini berubah menjadi demonstrasi menuntut kebebasan dalam berpolitik terburuk sejak tahun 1989. Beberapa wilayah utama khususnya Beijing, Shanghai dan Guangzhou terkesan. Susulan itu, Badan Keselamatan Tertinggi China memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan kepada penunjuk perasaan. Di Guangzhou sahaja, lebih 100 anggota polis dikerahkan ke daerah Haizhou untuk mengawal keadaan, termasuk di kampus-kampus universiti. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken dalam reaksinya menegaskan warga China sepatutnya menyuarakan kekecewaan mereka melalui bantahan secara aman. Menerusi temubual di saluran TV NBC News, beliau berkata pihak kerajaan pula tidak seharusnya melakukan penindasan terhadap penunjuk perasaan. Perbuatan itu disifatkannya sebagai satu kelemahan, bukan kekuatan. Bilangan warga Eropah yang menghidap HIV yang dan belum didiagnosis semakin meningkat sejak pandemik COVID-19 melanda, sekaligus mengancam matlamat global untuk menamatkan penyakit itu menjelang 2030. Menurut laporan bersama Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah, pada tahun lalu hanya sedikit diagnosis HIV direkodkan berbanding pra-pandemik. Dianggarkan satu daripada 8 individu yang hidup dengan HIV di rantau itu masih tidak didiagnosis. Data itu diperoleh menggunakan permodelan dari 46 daripada 53 negara serantau. Moderna Inc. telah mempelajari kaedah lebih baik untuk merekrut individu dalam populasi berbeza untuk menyertai ujian klinikal bagi kajian vaksin COVID-19. Ketua Pegawai Perubatan Moderna, Paul Vernon berkata pihaknya menyedari bahawa bagi mendapatkan penerimaan yang baik, perlu ada wakil dari komuniti yang berbeza. Sehingga kini, pihaknya berjaya mendaftarkan 37% daripada 35,000 peserta daripada pelbagai komuniti. Satu kaedah baru turut dilaksanakan bagi memudahkan orang ramai menyertai kajian dari rumah. Langkah itu berupaya meningkatkan penyelidikan dalam konteks populasi yang lebih meluas. Kesatuan Eropah EU memberi amaran bahawa Twitter mesti mematuhi peraturan berkaitan penyebaran berita palsu. Pesuruhjaya EU untuk pasaran dalaman, Thierry Breton, menyarankan pemilik Twitter, Elon Musk, melakukan lebih banyak kajian untuk membawa platform itu selaras dengan peraturan Brussels. Beliau bagaimanapun mengalu-alukan cita-cita Musk untuk mewujudkan Twitter 2.0 yang mematuhi Akta Perkhidmatan Digital EU secara menyeluruh. Menurutnya, media sosial tersebut perlu melaksanakan dasar pengguna yang telus, mengukuhkan penyederhanaan kandungan dan melindungi kebebasan bersuara. Di Brazil, dua maut berpuluh-puluh lagi hilang akibat tanah runtuh yang menimbus sebahagian lebuh raya. Turut tertimbus sekurang-kurangnya 20 kereta dan lori. Menurut Ketua Pasukan Kecemasan Tempatan, Manuel Vasco, hujan lebat menyebabkan aliran lumpur mengalir laju menuruni lereng bukit yang curam. Jelas beliau, cuaca buruk dan lokasi kejadian yang jauh di pedalaman menyukarkan usaha menyelamat. Angka sebenar mangsa belum dapat dipastikan. Bola sepak Piala Dunia 2022 di Qatar, Argentina menempah slot ke pusingan 16 terbaik sebagai juara kumpulan C selepas menewaskan Poland 2-0. Poland juga mara selaku naib juara kumpulan walaupun Mexico menang 2-1 menentang Arab Saudi. Skuad The Eagles mara hanya menerusi perbezaan gol biarpun berkongsi 4 mata dengan Mexico. Turut layak Perancis dan Australia mewakili kumpulan D.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.